Hello, welcome to my YouTube channel Ams Ilya. Ha, hari ini kita sebenarnya nak buat hotdog dan cheese macam dekat cinema tu. So, jom kita pergi beli barang. Jom start. Saya telah mencari tempat naik. So, kita dah nak sampai ke depan. Tingkat berapa ni? Kita sudah sampai pai. Nice, kita dah jumpa. Ini dia sosnya, banyak jenis. Wow. Kita ambil yang lain. Okay. So kita dah settle. Rebus. Kita dah sampai rumah, Ibu dah letak air panas dengan hot dog. Okey. Kita rebus kat goreng sebab tak nak macam terlalu minyak. So kita bagi macam rebuslah. KGV ke JSC tak silap Ilya. Dia letak macam tu and then dia letak cheese. So kita nak buat macam tu. Semua dah gemuk-gemuk. Tadi kecil-kecil semua dah gemuk-gemuk. Okey, kau tengok ni. Ada tiga jenis eh. Satu, okay, tak apa, kita tunggu seseorang sampai. Sebab seseorang ni dia sangat-sangat minat hot dog dan cheese. Cuba teka siapakah dia? Jom kita tengok. Yo, you suka makan ni kan? Saya you tak suka cheese. Sebab you selalu beli cheese yang dalam botol. You tahu tak dalam botol tu lebih sikit daripada beli ni, banyak tau. Okay. Harga dia sama tapi banyak tau. Okay. So kita tuang. You ready? Ready. Are you ready? Woo! Suka tak? Sedap kan? Macam bau dekat ni tak? Wayang. Oh, sedap ah. Bau wayang. Dekat wayang kan ada cheese. Sedap ni. Sedap. Simpan sikit. Simpan sikit. Tidaknya. Jom. Makan macam mana? Pakai tangan je lah. Kita ada tiga jenis tau. Okey. Satu ni ada cheese. Ada lima je. Okey. Ada cheese. Yang ni ada macam cili sikit lah. Atau warna dia lain. Yang ni chicken. Okey. Kita rasa semua tau. Okey. You start dulu pilih hari kot. Kita makan sama-sama. Makan yang ni. Okey, jom kita makan itu juga. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia? Pedas ke? Tak kan? Ni apa dia? Dia ada cili. Pedas. Rasa macam tomato sikit ke? Masam lagi pedas. Masam? Dia pedas. Ilya pun first time makan yang ni. Sebab tak usah dia beli. Biasa je lah kan ni. Okey. Okey. Ni masam. Masam. Ini masam sebab cheese. Dia masam. Dia masam. Habis berat badan saya mana. Ini nak makan ni dulu ke ni dulu? Yang ni ada cheese, yang ni normal. Makan yang normal. Okey. Saya simpan yang ni dulu lah. Oh, ambil cheese yang banyak. Oh, pandai. Kita pun kita ambil cheese. Sekejap. Kita guling-gulingkan. Saya dapat cheese banyak. Ini tak masam. Macam biasa kita makan kan? Ini kat wayang. Tapi harga dia mahal. Baik buat sendiri. RM12. Berapa ringgit? RM12? RM7. RM17. Kecil je dia punya hot dog. Belum ni harga wayang. Kau tak makan lagi kan? Normal. Normal pun sedap. So ini nombor last lah. Okay. Ambil yang ni. Ini cheese. Ada dalam dia ada cheese. Okay, dalam dia ada cheese. Oh. Sedap. Tengok dalam dia, tengok. Tunjuk dalam dia. Tengok. With cheese. Nak tengok. Nak tengok. Eh,
Tak ada pun. Oh, dia macam sikit je. Ush, kenyang juga kan makan tiga je. Oh, nak habiskan ni. Tak boleh lah, saya tak boleh habiskan. Ada mana putar. Nikmat betul. Ada lagi apa? Tiga je. Paling suka yang cheese, paling sedap. Okay. Yang kedua yang normal. Normal. Tiga masam tak nak. Okay. Dia pergi naik pula eh. Dia tengah makan. Sekejap tanya. Cuman. Cuman bawa. Ha? Nak rasa naik tak? Bawa masuk dulu. Bye bye. Mari kita pergi naik. Cheese. Haa, make. Yang ni kan? Haa, cheese. Uish, besar. Uish. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ada cheese. Bagi Ilya terlalu, muak. Yang ni apa? Yang ni dia rasa macam, nak rasa tak Ilya punya? Apa tu? Yang ni lah. Dia rasa macam cili sikit. Boleh-boleh sikit. Tapi tak. Ini je saya boleh habiskan sebab dia bila tak muak. Bila tu awak habiskan? Kenapa pula nak suruh saya habiskan? Betul tu. Dia punya konten kan? Mana boleh ais tak ada. Kalau ais ada boleh habiskan. Rasa ni ambil biasa ni. Yang cuman punya ambil kat sini yang biasa punya. Ha? Biasa punya kan? Yang biasa punya okey. Tak, tak muak. Yang tu apa you ambil? Biasa lah. Ni apa dia cheese kan? Haa. Dia rasa cheese. Nak muak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lah. Sedap. Dia sedap tapi Macam mana? Ni dengan yang tadi yang ni okey ke? Serius lah? Yang tu apa? Cheese sedap lagi. Cheese lagi suka, ya Allah. Ya, cheese sedap. Muak ni. Sedap. Memang sedap tapi tu lah muak. Makan ni tak habis. Maksudnya dia tak berkenan. Nak ambil yang ni lah. Cuman ni betul-betul lah. Tak muak ke? Dia tong lelaki lain eh? Cepat sahabat kan? So dah tiga? Dah tiga. So, yang mana sedap? Kalau macam bagi teman, untuk teman. Yang oren ni. Oh. Yang biasa tu mana tiga? Tadi mana cheese. Nombor satu, mana nombor dua? Ambil. Cheese nombor satu. Oh, dia ambil cheese lagi. Tadi yang ni je. Yang biasa? Tak boleh masuk ayam lain. Dah biasa. Maybe. Dah biasa tengok wayang sampai makan. Oh. So, habiskan. Tak boleh pun. Ilya tak boleh dah habiskan lah ni korang. Ni sedekah kat editor. No, tak boleh. Ilya akan bagi dekat editor ke apa lah. So, rasa ni je konten Ilya. Korang kalau suka jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye. Bye-bye.